Hello guys, welcome to Mr. Mat Channel, dan untuk video kali ini kita akan reaction mengenai beberapa isu yang berlaku sekitar negara kita. Sebelum itu, mari kita subscribe, tekan notifikasi button dan share video ini agar semua orang dapat melihat apakah yang kita sajikan untuk update pada kali ini. Dan tanpa membuang masa, kita react satu isu berkenaan dengan penghinaan agama Islam dan beberapa agama lain yang berlaku sepanjang bulan ini. Katanya pada Melayu Islam babi ni, Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi, Allah kau tu babi, Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak kau orang try dengan aku dulu. Siapa punya konten ni? Oh, siapa? Saya ambil daripada YouTube. Kecoh di media sosial apabila seorang lelaki mengeluarkan pernyataan berbau penghinaan terhadap agama Islam sehingga menimbulkan kemarahan ramai. Individu tersebut yang dikenali sebagai Muzil Juling akhirnya membawa padah apabila dirinya dibelasah oleh sekumpulan individu yang dikatakan berang dengan perbuatannya itu. Selesai. Sekarang kau pergi lalai, kau pergi jangan polis. Sekarang kau buat salah. Nah, Lepas kena belasah begitu. Okey, salam sejahtera. Okey, nah, tengok post lagi di YouTube. Dah teruk benda ni. Nah. Teruk benda. Isap rokok lagi. Aku faham. Sebenarnya aku nak tuju. Dan selain mungkin aku salah buat. Jadi, tak sepatutnya buat macam tu. I see. So, kau agak kat luar tu jangan ada yang buat sini lagi eh. Kau kena gerak dulu. Settle lah. Settle. Senang saya kau cakap settle begitu. Saya ada video dia penuh, tapi saya kena apa? Saya kena apa ni? Edit lah mana part yang boleh masuk dalam channel ni. Saya takut nanti ada violation lah, nanti takut kena strike. Tapi apa? Kita teruskan ya. Salam sejahtera. So apa khabar? Kehina Islam dan semboyan semua geng-geng yang ber-NGO berslogan begini lah cerita dia. Ya, aku nak korang try dengan aku. Sebab aku memang rela mati dengan orang. Aku nak tanya kepada Melayu Islam babi ni, Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi, Allah kau tu babi, Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu. Bye bye. Islam kau jangan aku motor agama. Ha? Aku takut ada tanpa ibu. Aku nak bunyi lah. Faham tak? Kena haram. Baunya pecah ni pula. Kepala babi kau. Yang kau petik nama Nabi yang pecah. Aku nak tanya kau. Aku tanya kau. Kau petik nama Nabi. Apa pasal? Apa pasal kau sebut nama Nabi? Kau nak embat. Kau nak embat. Kau nak embat. Saya dah kena ni. Tak, sekarang kau pergi balai. Kau pergi cakap dengan polis. Sekarang report, kau buat salah. Kau siap sekarang pergi balai. Kau dengar? Hei, kau pandang aku wei. Kau dengar? Jangan turun jangan. Abang aku sampai dekat rumah kau, aku tanya. Wei. Kau orang apa? Agama apa? Wei. Siapa? Tahu. Kau kenapa kau cakap macam tu? Kau mucak. Aku wei, mat. Kau mucak siap. Kenapa kau buat benda ni? Kau tahu tak? Okey, salam sejahtera. So, apa khabar? Apa-apa saya tak faham eh. Apa yang berlaku? Tengok, dah teruk kena ni. Teruk kena. So, aku tak salahkan mereka-mereka tu semua. Ya, yeah? Aku faham. Sebenarnya aku nak tuju. Dan selain mungkin aku tersalah buat. Jadi, tak sepatutnya aku buat macam tu. So, kau agak kat luar tu jangan ada yang buat sini lagi eh. Kau kena gerak dulu. Settle lah. Kau
action ya. Selepas tapi sebelum ni ya, sebelum dia ni ada lagi satu apa ni yang famous sekarang ni, yang komedi apa entah. Ini dia punya clip. Nah, hai. Sorry ya, dia punya visual dia ada masalah. Aduh. Wanita Hina Islam mengaku hafal Al-Quran, buka tudung baju depan penonton. Aduh. Ini kan video asal. Nah, kau tengok tu. Adik. Okay lah. Kamu semua pun pastinya sudah nampak video tu. Dan pastinya ramai yang pihak-pihak kita yang tidak berpuas hati. Bukan lagi tidak berpuas hati, ada yang sampai datang pergi rumah orang tu dan mengambil tindakan sendiri. Kita tidak boleh salahkan juga mereka yang datang tu, sebab semua ni berpunca daripada orang yang cuba untuk menanam rasa benci, rasa apa ni, penghinaan, ya, penghinaan terhadap agama dan kepercayaan orang lain, berdasarkan daripada tutur kata, perbuatan. Ini bukan saja berlaku di apa ni, bukan saja berlaku dalam agama Islam kita sendiri, tetapi turut berlaku dengan kepercayaan dan agama orang lain. Ya, kita juga mendengar ada juga satu insiden yang berlaku di Keningau. Kalau saya tidak silap, saya tidak tahu apa puncak dia, tapi itu patung salib dirosakkan. Dan ini adalah perbuatan yang tidak bertamadun ya. Dan kita harap semua yang menonton ini menjaga tata susila dan juga menjaga sensitivity. Jangan kita kacau agama orang lain. Jangan kita jangan kita cuba menghina agama orang lain, kepercayaan orang lain. Kita sebenarnya tidak boleh menghina dan mencerca agama dan kepercayaan orang lain. Ya, kita kena kekalkan kita punya toleransi, terutama di Malaysia ya. Kita tidak mau seperti yang berlaku di India ya, seperti yang berlaku di China dan negara-negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat pun berlaku begitu ya. Sangat rasis dan juga ekstremisme berlaku di negara-negara tersebut. Kita tidak mau berlaku di sini. Dan saya harap semua yang menonton ini untuk menjaga toleransi tersebut, terutama sekali kepada masyarakat kita lah. Okay, baik. Sekian saja, itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Dan jangan lupa ya guys, jangan lupa untuk subscribe saya di Mr. Mat Channel, tekan notifikasi button, dan saya mungkin akan buat live. Mungkin akan buat short tidak lama lagi. Dan kamu please tolong tekan itu notifikasi button, dan kamu sentiasalah tengok kamu punya notification di telefon kamu ya. Kalau ada nama saya keluar tu, kamu kliklah saya punya video ya. Itu fungsinya. Okey, itu saja saya mau sampaikan kali ini. Kita jumpa di update yang akan datang. Peace out.